Setiap orang pasti mempunyai hobi tersendiri. Namun, kaum lelaki dilihat lebih banyak hobinya dan rata-rata bersifat outdoor. Hal ini samalah seperti perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Bojer90 apabila memuat video dipanggil balik oleh isteri ketika sedang asyik melayan race di gelanggang motocross. Isterinya dengan santai membawa sebatang kayu dan bergerak di tengah gelanggang untuk memberhentikan suaminya yang sedang berjuang mengikuti perlumbaan bersama penunggang motocross yang lain. Dia juga menjelaskan bahawa isteri memanggilnya pulang berikutan hari semakin senja dan sudah mahu masuk waktu maghrib. Rata-rata warganet berasa terhibur melihat keletah suami isteri itu yang membuatkan mereka yang sedang lepak di gelanggang tersebut ketawa. Ha 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 ha!